update terbaru Tol Demak Tuban. Kami akan menginformasi desa mana saja yang terkena dampak pembangunannya ya Mas dan Mbak E. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik meneh neng channel Ziaris ya Mas dan Mbak E. Aku menginformasi Tol Demak Tuban ya Mas dan Mbak E. Dan desa mana saja yang terkena dampak pembangunannya. Mantap, mantap, mantap. Mas E dan Mbak E, sebelum kami melanjutkan, seperti biasa, ojo lali, bantu subscribe, like, komen, dan share. Matur suwun. Mas E dan Mbak E, rencana pembangunan ruas jalan tol Demak Tuban sudah disosialisasikan sejak tahun 2022. Adapun realisasi pembangunan akan dilaksanakan sekitar tahun 2025. Mantap Mas E dan Mbak E. Dalam pembangunan ada tahapan prakonstruksi, konstruksi, operasi. Tahun 2023 ini tahapan pembangunan ruas jalan tol Demak Tuban masih pada prakonstruksi. Salah satunya ialah tahapan sosialisasi kerangka acuan penyusunan analis mengenai dampak lingkungan di tiap kabupaten yang terlewati tol. Nantinya proses pembebasan lahan termasuk dengan tawar-menawar harga tanah akan dikerjakan pada tahun 2023 sampai 2024 ini setelah adanya survei oleh tim pelaksana dari pemerintah pusat. Setidaknya ada 18 desa ya Mas dan baik dari tempat dari 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Demak yang akan terdampak pembebasan lahan karena pembangunan jalan tol ruas Demak sampai Tuban. Di Demak, kecamatan yang desanya terdampak adalah Kecamatan Demak Kota, Wonosalam, Desa Gajah, dan Desa Karanganyar. Nama kecamatan ini terungkap dalam sosialisasi publik pada Februari tahun 2022 yang lalu ya Mas dan baik. Kota Kudus, kemudian ada 13 desa dan 4 kecamatan di Kota Kudus. Dilansir dari Jateng Provinsi, Bupati Kudus Hartopo malah mengusulkan adanya res area dibangun Kecamatan Mejobo, tepatnya Desa Temulus seluas 5 hektar agar dapat dibuatkan jalan khusus untuk akses sepeda motor sehingga dapat dijangkau tanpa harus melewati ruas tol. Rincian desa dan kecamatan di Kudus yang dilalui tol Demak sampai Tuban yakni Kecamatan Jepulo, Desa Bulung Kulon, Bulung Cangkring, Sadang, Kecamatan Mejobo, Desa Jojo, Kesambi, Temulus, dan Kecamatan Undaan, Desa Karangrowo, Ngemplak, Undaan, Lorwates. Kabupaten Pati, kemudian ada 9 kecamatan dan 39 desa di Pati akan terdampak tol Demak Tuban. Informasi dari pemerintah Pati. Berikut daftarnya, ada Kecamatan Batangan, Desa Kuningran, Soko Agung, Gabus, Babelan, Banjarsari, Gebang, Gembolsari, Keraban, Korpandrio, Pantri Rejo, Penanggungan, Lumbungan, Soko, Sunging Warno, Tanjang, Pelayu, Wuwur, Jaken, Kebung Turi, Mojoluhur, Sriwedari, Sambirarum, Jakenan, Jatisari, Karangrejo, Lor, Mentingan Tengah, Sidomulyo, Kayen, Talun, Pati, Gajah Mati, Puncak Wangi, Grogol Sari, Karangrejo, Plosorejo, Sukolilo, Wutan, Winong, Karangkonang, Kebuan, Lecorenggonang, Mintorahayu, Sari Mulyo, Tanggel, Talang Rejo, Winong. Kabupaten Rembang,
di kabupaten atau kota Rembang ada 47 desa yang tersebar di 7 kecamatan akan terdampak pembebasan lahan pembangunan jalan tol Lemak Tuban. Rinciannya sebagai berikut masih terbaik. Kecamatan Kaliori, Desa Bangi, Gunung Sari, Kuangsan, Mateseh, Sendang Agung, Sidomulyo, dan Desa Wiroto. Sumber Desa Bogorjo, Kedungasem, dan Desa Logo Tunggal, Kota Rembang, Desa Kedungrejo, Kemendung, Sridadi, dan Desa Turus Gede, Sulang, Desa Karangsari, Kebun Agung, Kerep, Landoh, Pedak, Pragu, dan Desa Seren, Lamotan, Desa Bangun Rejo, Ngikir Simo, Japirjo, Kebun Agung, Ketangi, Pamotan, Ringin, Samaran, Segoro Mulyo, Sendang Agung, Sedorejo, Sumbang Rejo, dan Desa Tempaling, Sedan, Desa Karangasem, Karas, Mulahan, Pancing, Sedan, Sidomulyo, dan Desa Sidorejo, Sarang, Desa Banjor, Gilis, Jambangan, Lodan Wetan, Pelang, dan Desa Sampung. Itulah Kabupaten Rembang ya masih, dan baik. Kalau Kabupaten Tuban, sementara ada 40 desa dari 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban yang akan terimbas pembangunan jalan tol Lemak Tuban pada tahun 2023 ini. Semoga ya masih. Amin. Antara lain Kecamatan Banjar, Desa Jatisari, Karangrejo, Krayen, Latsari, Nguyuran, Siding, Sukoharjo, Tengger, Kulon, dan Desa Telaga Agung, Kecamatan Tambak Boyo, Desa Balikanget, Cokrowati, Mandir, dan Desa Plajan. Kecamatan Kerek, Desa Gaji, Gemulung, Jarorejo, Kasiman, Kedungrejo, Magomulyo, Padasan, Temayang, dan Desa Wolu Tengah. Kecamatan Mengkurak, Desa Temandang, Pengopan, Tuwiri, Kulon, Tuwiri Wetan, Kapu Tahulu, dan Desa Tegalrejo. Kecamatan Semanding, Desa Boto, Runggahan, Kulon, Utiharjo, Penambangan, Sambung Rejo, Gendeng Harjo, Kowang, dan Desa Kesing. Kecamatan Plumpang, Desa Sumber Agung, Desa Penidor, dan Desa Magersari. Masih dan baik, demikian peta jalan tol Lemak Tuban dan desa mana saja dari Kabupaten Lemak, Kudus, Pati, dan Rembang dan Tuban yang terkena pembangunan rencana Kementerian PUR Republik Indonesia. Mantap. Semoga jalan tol Lemak Tuban segera dikerjakan ya masih dan baik, mengurangi angka kemacetan dan melancarkan ekonomi masih dan baik. Amin. Semoga saja segera dikerjakan ya masih dan baik. Oke masih dan baik, cukup sekian dari kami. Nah, ono salah kata-kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, ojo lali bantu subscribe, like, komen, dan share di bawah ini ya masih dan baik, supaya kami semangat terus mengupdate, menginformasikan perkembangan tol Semarang Lemak seksi 1 dan seksi 2 dan pembangunan tol Lemak Tuban. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.